diantara memberatkan saya. Padahal saya yakin keterangan itu tidak benar. Apakah para saksi tersebut memberikan keterangan dalam keadaan tidak bebas? Apakah mereka mendapatkan tekanan atau ancaman sehingga memberikan keterangan secara tidak jujur? Walau Allah, Allah, hanya Allah yang memberikan kebenaran itu. Menurut pada ajaran yang menghukum bahwa lebih baik membebaskan 100 orang bersalah daripada menghukum dan membuat sengsara satu orang yang tidak bersalah. It's better hard to kill guilty person to escape than one innocent person to get suffer. Mengkolekannya tidak terdapat dalam kisah peraturan perundang-undangan maupun fakta yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyatakan kesalahan saya, maka patut dan wajib apabila saya untuk itu dibebaskan. Terlebih lagi kondisi kesehatan saya pada usia yang sudah berumur saat ini yang mulia, ada di situ yang ada dari saya yang saya cintai. Mohon menjadikan pertimbanganmu yang mulia. Saya pernah mendapat pengobatan dan operasi lobektomi paru yang mulia, di mana paru-paru belakang saya seperti ini telah diangkat karena terindikasi awal adanya kanker. Operasi tersebut berlangsung di rumah sakit Saint Agnes Singapura. Demikian pula kondisi kesehatan istri saya yang terindikasi buku dalam perawatan pemantauan dokter karena sakit berlanjutnya. Mohon kepada yang mulia menjelaskan dengan harapan alasan penelitian untuk menjadikan sebagai pertimbangan. Pada kesempatan ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama proses persidangan ada tingkah laku perkataan yang menyinggung perasaan yang mulia menjadi hakim, adik-adik dan penuntut umum dan para perintah serta pengunjung sidang. Karena hal tersebut bukan tendensi kepada orang per orang tapi lebih banyak kultur budaya yang meletakkan kata-kata sebuah budaya kasar, terutama dalam menurut kata-kata atau dialektik saya yang mungkin salah, tidak ada niat sama sekali. Dan saat lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada yang mulia majelis hakim, penasihat hukum, saudara-saudara, saudara kandung saya, keluarga saya, sahabat dan hati tolong tetap ini tidak atas dukungan dan perhatiannya selama persidangan ini berlangsung. Saya juga minta maaf kepada majelis hakim dan seluruh masyarakat Indonesia, khususnya suku Bugis, Makassar, Toraja, dan Mata, serta juga kepada pemerintah Republik Indonesia dan keluarga, sahabat kolega, yang apabila selama ini berlaku saya sebagai menteri pertahanan dianggap tidak berkesesuaian dengan pandangan dan situasi yang ada. Izinkan saya menyampaikan tak lupa terima kasih saya kepada rekan-rekan pemerintahan Kabinet Indonesia Maju, lebih khusus dan utama kepada Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Haji Ma'ruf Amin yang telah memberikan amanah kepada saya dan selama ini mendampinginya dengan ketat. Juga kepada Bapak Surya Paloh selaku pimpinan Partai Nasdem yang saya banggakan atas kepercayaan politik dan kehormatan yang terjadi dengan kami dan perannya konsisten selalu memberi arahan dalam membangun komitmen kebangsaan, memberikan kesempatan saya memiliki jabatan menteri pertanian sehingga berkesempatan berbakti untuk usaha dan bangsa melalui pekerjaan saya di Menteri Pertanian dengan segala capaian keberhasilan. Dan tentu terdapat kekurangan, dari ini saya mohon maaf. Saya berharap yang patut tetap dirahmati Allah SWT dan tetap tegar menjalankan perhatian untuk menjaga dan kejayaan partai. Keadaan apapun dalam kedudukan sekarang ini, saya selalu berdoa agar waktunya selalu tetap menjadi aman dan sangat saya kenal. Baik segera ucapan sikap kenegarawannya, dan saya suka mengayomi dan memihak pada kebenaran. Saya suka mengayomi dan dia kebenaran. Di antara yang memberatkan saya, padahal saya yakin keterangan itu tidak benar. Apakah para saksi tersebut memberikan keterangan dalam keadaan tidak bebas? Apakah mereka mendapatkan tekanan atau ancaman sehingga memberikan keterangan secara tidak jujur? Walau Allah, Allah, hanya Allah yang memberikan kebenaran itu. Menurut pada ajaran yang menghukum bahwa lebih baik membebaskan 100 orang bersalah daripada menghukum dan membuat sengsara satu orang yang tidak bersalah. It's better hard to kill guilty person to escape than one innocent person to get suffer. Mengkolekannya tidak terdapat dalam kisah peraturan perundang-undangan maupun fakta yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyatakan kesalahan saya, maka patut dan wajib apabila saya
mengulangi kondisi kesehatan saya pada usia yang sudah berumur saat ini yang mulia, pada Yesusku yang ada dari saya yang saya cintai. Mohon menjadikan pertimbanganmu yang mulia. Saya pernah mendapat pengobatan dan operasi lobektomi paru yang mulia, di mana paru-paru belakang saya berpikir telah diangkat karena terindikasi awal adanya kanker. Operasi tersebut berlangsung di rumah sakit lain Eagle Singapura. Demikian pula kondisi kesehatan istri saya yang terindikasi buku dalam perawatan pemantauan dokter karena sakit berlanjutnya. Mohon kepada yang mulia menjelaskan dengan harapan alasan kemanusiaan untuk menjadikan sebagai pertimbangan. Pada kesempatan ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama proses persidangan ada tingkah laku, perkataan yang menjikung perhatian yang mulia menjadi hakim, ada adik-adik penuntut umum dan para perintah serta pengunjung sidang. Karena hal tersebut bukan tendensi kepada orang per orang tapi lebih banyak kultur budaya yang melekat pada karakter saya sebelum pulih mengatakan, terutama dalam menurut kata-kata atau dialektik saya mungkin salah, tidak ada niat sama sekali. Dan saat lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada yang mulia majelis hakim, penasihat hukum, saudara-saudara, saudara kandung saya, keluarga saya, sahabat dan hadir tolong tetap menunggu tidak atas dukungan dan perhatiannya selama persidangan ini berlangsung. Saya juga minta maaf kepada majelis hakim dan seluruh masyarakat Indonesia, khususnya suku Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandar, serta juga kepada pemerintah Republik Indonesia dan keluarga, sahabat kolega, yang apabila selama ini berlaku saya sebagai menteri pertahanan dianggap tidak berkesesuaian dengan pandangan dan situasi yang ada. Izinkan saya menyampaikan satu terima kasih saya kepada rekan-rekan pemerintahan Kabinet Indonesia Maju, lebih khusus dan utama kepada Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Haji Ma'ruf Amin yang telah memberikan amanah kepada saya dan selama ini mendampinginya dengan ketat. Juga kepada Bapak Surya Paloh selaku pimpinan Partai Nasdem yang saya banggakan atas kepercayaan politik dan perawatan selama berjari dengan kami dan perannya konsisten selalu memberi arahan dalam membangun komitmen kebangsaan, memberikan kesempatan saya memiliki jabatan menteri pertanian sehingga berkesempatan berbakti untuk usaha dan bangsa melalui pekerjaan saya di Menteri Pertanian dengan segala capaian keberhasilan. Dan tentu terdapat kekurangan dari ini saya mohon maaf. Saya berharap yang patut tetap dirahmati seolah-olah suara dan tetap tegar menggunakan perhatian untuk menjelaskan dan kejayaan partai. Kadang apapun dalam kedudukan sekarang ini saya selalu berdoa agar waktunya Paul tetap sebagai aman dan sangat saya kenal. Baik suruh segera ucapan sikap kenegarawannya dan saya suka mengayomi dan memihak pada kebenaran dan suka mengayomi dan dia kebenaran.